Hai, sudah bukan rahasia lagi apabila Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo saat ini adalah pesepak bola terbaik di jagat sepak bola. Dalam 10 tahun terakhir ini, selalu memunculkan kedua orang tersebut sebagai top skor Eropa atau yang terhebat di dunia. Namun siapa sangka dalam perolehan sebuah piala atau gelar juara, mega bintang Argentina dan Portugal itu bukanlah yang terbanyak. Bahkan apabila dilihat riwayatnya, jumlah medali juara satu mereka pernah dapatkan menduduki posisi di bawah 5 besar secara global. Hal yang pastinya bukan terjadi lantaran ada sulap atau sihir, tapi ada pesepak bola lain yang nyatanya kerap menjadi juara. Penasaran siapa sajakah yang mampu kalahkan Ronaldo dan Messi? Mari kita simak video berikut ini. Namun sebelum masuk pada video berikutnya, silakan klik tombol subscribe dan like atau share jika kamu suka video seperti ini, agar channel ini bisa bermanfaat dan selalu eksis. Ingat, subscribe, and let's begin. Dani Alves. Bagi pecinta sepak bola, Dani Alves bukanlah sosok yang asing, bahkan selalu tergambar dalam ingatan apabila dirinya adalah pemain belakang di posisi sayap asal Brazil yang mempunyai kemampuan jempolan. Kehebatan tersebut juga berhasil membuatnya meraih sejumlah trofi di kompetisi-kompetisi besar Eropa. Hal yang juga pada akhirnya menjadikan Alves pemain dengan koleksi terbanyak di jagat sepak bola. Terhitung sudah 39 kali, sahabat Neymar ini menggenggam piala nomor 1, mulai dari trofi di Liga sampai yang mempertemukan banyak tim hebat. Maxwell. Apabila tidak memutuskan untuk gantung sepatu, legenda PSG Maxwell sangat berpeluang untuk menyamai torehan Dani Alves. Namun, meski sudah tidak merumput lagi, pria yang berasal dari tanah Amerika Selatan ini juga telah rengkuh banyak piala. Tercatat dalam kiprahnya di atas lapangan hijau, Maxwell sudah koleksi 36 trofi. PSG dan Barcelona menjadi kesebelasan yang membuatnya hasilkan banyak juara. Tercatat sudah 24 kali di dua tim itu. Pemain kidal ini mendapatkan prestasi emas, kehebatan yang juga jadikan ia nomor 2 setelah Alves menyangkut hal ini. Iniesta. Tidak berlebihan apabila menyebut seorang Iniesta adalah gelandang terbaik di dunia. Lewat kedua pasang kakinya, banyak pemain lawan dan penonton seolah disihir. Skill olah bolanya juga membuatnya terlihat layaknya penari balet yang indah dan layaknya Tsubasa di dunia nyata. Kehebatan tersebutlah yang menjadikan mantan pemain Barcelona itu sudah mencicipi semua piala yang ada di jagat sepak bola, mulai dari Piala Dunia sampai gelar juara Liga Champions. Hal tersebut akhirnya menjadikan Iniesta sukses mendapatkan 35 kali trofi. Jumlah yang pastinya masih bisa bertambah lantaran ia kini masih aktif bermain. Hosan Azhar. Hosan Azhar pastinya bukan nama yang familiar di telinga kita semua. Namun prestasi pria asal Mesir tersebut tidaklah bisa dipandang sebelah mata. Kendati tidak banyak bermain di Eropa, tapi pemain yang satu ini sukses merengkuh 34 kali piala, jumlah yang mampu mengalahkan Lionel Messi dalam urusan ini. Mega bintang Argentina tersebut hanya memperoleh 29 kali penghargaan bersama klubnya Barcelona. Kehebatan Hosan Azhar tercipta berkat juara di kompetisi Mesir dan benua Afrika. Zlatan Ibrahimovic. Bila dibandingkan dengan Hosan Azhar, Zlatan Ibrahimovic memiliki popularitas yang jauh lebih tinggi. Hampir semua pecinta bola di dunia bisa dibilang mengetahui sosoknya. Ditambah lagi ia juga sering berkelana ke sejumlah kompetisi benua biru. Hal yang juga menjadikan pria bernegara Swedia tersebut memperoleh 33 kali piala. Dan hebatnya, setiap kesebelasan yang dibela Ibrahimovic sukses dibuat menjadi juara atau raih gelar. Terhitung sudah 7 tim yang dibuatnya jadi terbaik, yakni 4 trofi di Ajax, 2 kali di Juve, 5 kali Inter Milan, 5 Barcelona, 2 Milan, 12 PSG, dan 3 kali Manchester United. This is a
Apa yang ditorehkan beberapa pemain ini adalah sebuah prestasi yang sangat hebat. Dan seperti biasa, di balik sebuah kejayaan pastinya ada perjuangan yang tidak biasa. Jadi untuk kalian yang menginginkan prestasi dalam olahraga ini, senantiasalah untuk bekerja keras. Tanpa hal itu, niscaya Dani Alves, Maxwell, Iniesta, Hossan Azhor, dan Zlatan Ibrahimovic tidak bisa mendapatkan puluhan piala seperti di atas. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for